الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا sesungguhnya aku anzalnahu menurunkan kitab ini Qur'anan berupa Al-Qur'an Arabian dengan berbahasa Arab la'allakum ta'qilun supaya kalian bisa memahami Al-Qur'an ini. Dalam ruhul bayan dikatakan inna anzalnahu Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun. Maknanya, wahai orang-orang Arab, ini kitab Al-Quran ini saya turunkan dengan bahasa kalian, yaitu bahasa Arab. Supaya apa? Yang pertama, supaya kalian ini dapat mengerti makna-makna Al-Quran tadi. Kalian dapat memahami isi-isi Al-Quran, hukum-hukumnya, dan perkara-perkara yang terkandung dalam Al-Quran. Dan yang kedua, la'allakum ta'qilun, ini saya turunkan Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab ini supaya kalian dapat memahami, dapat mengerti bahwasanya Al-Quran ini benar-benar bukan karangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan benar-benar di atas kemampuan seluruh manusia. Jadi orang-orang Arab ini ketika zaman itu perkara yang paling populer, paling ngetren ketika itu adalah berlomba-lomba dalam bahasa. Maka setiap tahun seluruh kabilah-kabilah mereka kumpul di pasar Ukaz, kumpul di pasar Dhil Majaz. Setelah kabilah, setiap kabilah-kabilah tadi akan menampakkan, menunjukkan penyiir-penyiir andalan mereka, pembicara-pembicara mereka. Maka diadakan perlombaan tahunan, siapa yang bahasanya paling bagus, sastranya paling tinggi. Nanti siir yang terbaik akan ditempelkan di Ka'bah. Ketika zaman jahiliyah, mereka ini saling unggul-unggulan mengenai ketajaman bahasa, ketinggian sastra tadi. Karena ketika itu perkara yang paling populer itu adalah bahasa Arab, maka ketika itu Al-Quran turun, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ini Al-Qur'an saya turunkan dengan bahasa kalian yang dibangun dari 28 huruf hijaiyah sama dengan kalian, bahasanya sama dengan kalian, hurufnya sama dengan kalian. Tapi sekarang coba, siapa di antara kalian yang bisa menandingi susunan Al-Quran ini? Bisa menandingi ketinggian bahasanya, ketinggian susunannya, ketinggian sastranya? Ditantang tadi oleh Al-Quran tadi. Kulla ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayya'tu bimithli hadhal Quran la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Katakanlah seumpama jin dan manusia itu berkumpul menjadi satu. Mereka berusaha untuk membuat semisal Al-Quran ini. Jin manusia semua berkumpul menjadi satu. Ala ayatu bimithli hadhal Quran la ya'tuna bimithlih. Maka mereka sekali-kali tidak akan mampu, tidak akan dapat menyaingi, bahkan menyamai Al-Quran ini. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Walaupun satu di antara kalian saling bantu-membantu, manusia dibantu jin, bangsa Arab, bangsa Ajam, semua kumpul jadi satu. Ini ditantang selama 1400 tahun, tidak ada satupun orang yang bisa mengalahkan Al-Quran ini. Jadi Al-Quran itu i'jaznya, mukjizatnya itu dari berbagai arah. Kalau yang hebat itu bahasanya, maka Al-Quran tadi akan mengalahkan seluruh bahasa tadi. Kalau sekarang yang ngetren teknologi, ilmu biologi, ilmu sains, maka ternyata ketika diteliti di Al-Quran ini ada ribuan ilmu-ilmu sains yang ditemukan abad ini, temukan baru tahun 2000-an abad 20 ini sudah ditulis oleh Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Setiap zaman apa yang populer ketika itu, nanti ketika diteliti ternyata Al-Quran mengandung ilmu itu, enggak ada habisnya. Ini penafsiran para ulama mengenai
Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Para ulama mengatakan, untuk memahami Al-Qur'an ini, kita ini harus memenuhi dua syarat minimal-minimalnya tadi. Syarat yang pertama, kita ini harus memenuhi syarat zahir. Pertajam bahasa Arabnya, sastra, balaghah, nahwu, sharaf, nasikh, mansukh. Kita juga harus tahu yang namanya asbabun nuzul, bagaimana tafsir-tafsir para ulama, pandangan-pandangan para ulama. Tetapi di samping itu, yang kedua, untuk memahami Al-Quran ini, manusia itu harus membenahi batin dia. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا. Imam Ghazali mengatakan, jadi asbabnya ilmu agama itu datang, termasuk wasilah yang membawa ilmu agama ini, أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا, yaitu adalah para malaikat. Maka nazala bihi ruhul amin, yang membawa Al-Quran itu malaikat Jibril alaihi salam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulu al malaikatu baitan fihi kalb. Para malaikat ini tidak akan mau masuk ke dalam satu rumah yang di dalam rumah tadi ada anjing-anjingnya. Ini satu peringatan. Kata Imam Ghazali, rumahnya ilmu, gudangnya ilmu ini adalah hati manusia itu. Ketika dalam hati tadi ada anjing-anjingnya, yaitu hasad, riya, berbangga diri, sombong, keinginan-keinginan maksiat, pikiran-pikiran yang kotor, maka malaikat tadi gak akan membawa nur, gak akan dimasukkan ke dalam hati. Sehingga kalaupun dia sudah mendapatkan lafad-lafadnya ilmu, tidak akan mendapatkan nurnya ilmu agama ini. Maka ulama zaman dahulu selalu menekankan bagaimana manusia ini talibul ilm, di samping dia memenuhi wasilah-wasilah yang zahir, dia ini harus membersihkan kotoran-kotoran hati tadi. Lah kalau luka zahir kan gampang, Pak. Kalau sobek tangannya tinggal dikasih betadin sembuh. Kalau sakit mata, ya diberi tetes mata. Kalau penyakit-penyakit hati itu bagaimana? Enggak tampak. Sakitnya itu sudah kronis atau masih biasa, kita tidak tahu. Bagaimana caranya kita bisa menyembuhkan ini? Ini sudah parah atau masih gejala atau sudah stroke ternyata hatinya, kan enggak tahu. Agak para ulama mengatakan, termasuk caranya, kita ini renungi satu hadis ini. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah subhanahu wa ta'ala ini tidak melihat ketampanan kalian, wajah kalian, bentuk kalian tampan atau jelek, kulitnya putih, kuning langsat, hitam manis atau hitam yang enggak ada manisnya, enggak dipandang tadi. Yang dipandang adalah walaki yang zuru ila qulubikum, penilaian Allah. Penilaian Allah, pandangan kalian, pandangan Allah ini adalah kepada hati-hati manusia ini. Sekarang kita renungi sedikit. Kita ini tahu bahwasanya yang dipandang manusia ini sekarang apa? Yang dipandang manusia itu kekayaan, penampilan, suara, ilmu. Ketika kita tahu, orang ini pasti akan dinilai penampilannya, akan dinilai yang namanya kekayaannya, suaranya, ilmunya. Maka perkara-perkara yang menjadi pandangan manusia itu betul-betul kita risaukan, betul-betul kita pikirkan 24 jam ini. Oh, orang ini akan menilai bagaimana penampilan saya ini. Maka dia beli motor yang bagus, beli baju-baju yang kinclong-kinclong, yang akan terang di tengah kegelapan malam. Pakai yang bagus-bagus, pakai parfum-parfum yang wangi-wangi, yang mana jarak 15 meter pun sudah tercium. Sehingga kalau jalan tuh, supaya apa? Dia pikirkan tadi yang dipandang orang itu muka saya, yang dipandang orang itu penampilan saya.
Sehingga setiap hari dia pikirkan mukanya, bagaimana mukanya ini bersih, dikasih krim-krim, kasih kangen water. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kalau ada jerawat satu, seperti datang Izrail. Satu jam di kotak-kotek depan kaca terus. Kenapa kamu betul-betul memikirkan penampilan kamu? Beli ini, ada baju baru, peci baru. Supaya saya ini sempurna di depan mereka. Karena dia tahu ini yang akan dinilai orang, suara saya, penampilan saya, maka terus dipikirkan, sudah pantas belum? Apa yang kurang? Tetapi pandangan Allah, penilaian Allah tidak pernah kita pikirkan. Walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Pandangan Allah kepada hati tadi sama sekali tidak kita hiraukan, tidak kita risaukan, tidak kita gubris. Sehingga kata para ulama, sumpama hati kita ini diambil, dada kita dibelah, hatinya tadi diambil. Hati kita yang sekarang ini, kalau kita tampakkan kepada orang-orang yang sekitar kita, kita tampakkan kepada teman kita, orang tua kita, tetangga kita, saking busuknya, begitu banyaknya penyakit di hati kita, maka mereka, para manusia pun akan jijik melihat tadi. Masya Allah, kamu ternyata seperti ini hati kamu ya. Kamu tampaknya soleh, tampaknya baik, ternyata kamu seperti ini. Seumpama hati kita itu kita tampakkan kepada mereka, kita saja akan menjauhi kita. Tetapi hati kita 24 jam, kita tampakkan depan Allah tanpa ada rasa malu sedikit pun. Bahkan kita ini kalau maksiat depan makhluk masih berpikir-pikir, masih mikir, nanti kalau depan makhluk saya maksiat, nanti apa kata orang, kalau saya dihukum bagaimana, kalau dicaci bagaimana, dicerca gimana. Tapi kalau maksiat dalam hati, berpikiran-pikiran maksiat dalam hati, sama sekali tidak ada rasa takut. Apa Imam Ahmad mengatakan, apa kalian itu enggak takut? Nanti ketika berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala di mahsyar, Allah bertanya kepada kamu, wahai hambaku, kamu ini menutupi kemaksiatanmu di depan makhluk-makhlukku, tapi kamu kenapa tidak malu berbuat maksiat di depan saya itu? Bahkan menjadi kenikmatan itu ketika bermaksiat dalam hati tadi. Bagaimana ini? Ini bukannya satu pelecehan, satu penghinaan kepada Tuhan ini. Dalam Tadhirah Qurdubi dikatakan, Nabiullah Isa alaihimussalatu wassalam suatu ketika beliau ini berjalan melewati satu perkuburan, maka beliau injak dari kuburan, kum biiznillah, bangunlah dengan izin Allah. Maka mayat tadi bangun mengatakan, ya Nabi Allah, kenapa engkau bangunkan saya? Saya ini seorang mayat, seorang manusia yang telah dihisab 70 tahun. Nabi Isa mengatakan, enggak, saya ini cuma pengen tanya. Kamu dihisab begitu lama, amalan kamu, pekerjaanmu ketika di dunia itu apa? Ya Nabi Allah, saya ini di dunia itu hanya pekerjaan saya cuma satu, kuli pengangkut kayu. Makan saya dari situ, sedekah saya dari situ, nafkah keluarga saya juga dari situ. Hasil saya cuma satu, penghasilan saya yaitu kerja kuli ngangkut kayu. Subhanallah, kenapa engkau begitu lama dihisab? Engkau makan dari perkara yang halal, sedekah dari perkara yang halal, nafkah dari perkara yang halal, apa yang salah dari dirimu? Maka dia mengatakan, ya Nabi Allah, yang salah itu cuma satu. Suatu ketika saya ini sedang mengangkat kayu, kayu orang, kuli namanya, kuli ngangkut kayu, maka di gigi saya itu ada bekas makanan, maka saya ambil sedikit saja untuk mencongkel gigi tadi, kemudian saya buang kayu tadi. Maka Allah berfirman kepada saya, wahai hambaku, kamu kan sudah tahu kalau kamu selalu saya awasi, selalu saya lihat, selalu saya perhatikan. Kenapa kamu begitu tenang di depan saya mengambil hak orang tanpa ada rasa takut kepada saya? Kamu itu melecehkan saya, namanya itu. Ini berbuat kemaksiatan, hanya zahirnya itu mengambil tusuk gigi satu. Ini sudah dianggap meremehkan Tuhan. Nah, kalau dia ini maksiat, dalam hatinya dipenuhi kemaksiatan, bagaimana nasib dia nanti? Maka banyak orang-orang itu hafid Quran, banyak orang itu ilmunya itu sampai ke langit istilahnya, tetapi ruhnya, nurnya Quran itu tidak ada.
Ini karena apa? Karena dia ini tidak mementingkan kebersihan hati tadi. Mulaya salli wa sallim da'iman abadika khairul khalqi kullihim wal habibul ladzi اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسكينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل أمامنا نورا خلفنا نورا يمينا نورا شمالنا نورا فوقنا نورا تحتنا نورا. اللهم اجعلنا نورا اللهم اجعلنا نورا. صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.